Halo, assalamualaikum. Hari ini saya mau main ke Bitan bersama teman-teman saya ke Bitan lihat apa angsa. Lihat angsa Bitan. Angsanya gede-gede di sana. Katanya angsanya gede-gede. Sudah sampai tempat lokasi, sampai Silian. Kita mau keluar, mau menuju lokasi. Kita udah mau jalan, mau ke jembatan. Lagi menuju jembatan, kita mau jalan. Kita lagi jalan. Inilah Bitan. Seperti ini Bitan. Seperti ini. Sana ada jembatan gantung juga. Buat nyewa apa ya? Perlengkapan mau ke itu kalau naik angsa ada. Jadi ini enak. Ini perlengkapan buat naik angsa. Kita lagi nongkrong ini di ayo. Sini nggak tahu kira mau naik bebek apa enggak om-omnya ayo. Om-om kere om-om tampan mas ganteng. Halo mas ganteng, mas mas ganteng, mas kita mau lagi mau naik angsa ini, mau lagi mau tanya tadi yang elektrik, tapi elektrik buat orang empat. Kita mau tanya yang pakai pedal itu berapa, karena kita orang lima. Kita mau ambil rombi biar nggak rombi pelampung, biar nggak tenggelam. Ini rombinya, ini nanti peluru, ini rombi anti peluru sama masak. Ini ambil jaket pelampungnya ini. Kita harus pakai jaket pelampung biar nggak tenggelam. Kita mau merasakan sensasi naik bebek. Kita mau pakai rompi. Ini safety-nya ini. Wah, gagah. Ini kalau mau naik angsa harus pakai ini di sini biar safety.
sudah mulai kelelahan ini. Capek. Kita sudah jauh, sudah 3000 mil. Capek. Om, jadi gimana? Kesannya capek. Capek. Om mandi gimana? Belum sarapan. Ya lumayan. Lumayan. Lumayan nyantai lho Pak, nyantai. Kita mau pulang sudah kelaparan. Lemes, perutnya lapar. Sudah capek, guys. Jadi kita mau pulang. Sudah selesai. Naik angsa-angsaan. Kita mau balikin. Pulang mau cari makan. Cukup lapar dan cukup bikin enggak enak di perut ini. Kita mau balikin dulu ke sana pada tempatnya. Sudah semuanya, kita mau pulang. Balikin ke sana.